Fenomena air pasang besar beserta ombak besar yang berlaku sejak awal minggu lalu menyebabkan sepanjang pantai Pakar Dungun Terengganu rosak dan terhakis teruk. Keadaan hakisan berkenaan menyebabkan kira-kira 20 keluarga di kampung Cacar Lama berada dalam kebimbangan. Keadaan hakisan kini semakin menghampiri kawasan kediaman mereka. Selain itu, 5 unit rumah inap desa yang baru siap dibina tahun lalu hanya menunggu masa untuk runtuh. Tahun lepas kami rugi lebih kurang dalam RM300,000. Dan setelah pihak kontraktor yang membuat ni membuat balik kawasan ni, kami baik pulih. Dan akhirnya rugi lagi lebih kurang dalam RM200,000. Kalau 5 hari lagi, belakang dapur tu habislah. Bimbang. Ya, bimbanglah. Dari segi keselamatan tu bimbang? Ya, keselamatan tu kita jagalah. Bimbang juga waktu malam. Memanglah. So, harapan tu apa? Harapan, suruh dia baik tu lah, tambak dulu lah sementara. Di samping itu, penduduk yang tinggal berhampiran pantai amat bimbang kemungkinan rumah mereka akan rosak atau roboh. Mereka menzahirkan kebimbangan terhadap keselamatan keluarga khususnya pada waktu malam susulan fenomena air pasang besar. Pihak berkenaan diharap dapat melakukan kerja baik pulih tebing pantai yang runtuh dalam kadar segera bagi mengelakkan hakisan semakin teruk. Fenomena air pasang besar dijangka berakhir pada Sabtu ini dengan paras air tertinggi yang dicatatkan setinggi 3.7 meter.